agen ini aktif berpromosi ke daerah-daerah pakai brosur-brosur dan lewat agent-agent. Agennya juga mungkin para ABK ini tidak tahu apakah agennya resmi atau tidak, karena mungkin kan tidak ada pengumuman resmi. Sebetulnya yang resmi mana yang boleh itu melakukan TKI mana kan tidak ada, jadi mungkin yang mereka hanya daftar saja.